tak kerja nak? Kerjanya mak. Kejap lagi lah. Pek dan nolong mak masak tu. Apa nak masak pagi ni mak? Mak nunggu lada untuk masak apa mak? Nak orang lada pempeng bedah ya. Mak usah kerja berat sangat mak. Gipi aja yang kerja. Oh nak. Dikau tu lah yang mak anggap kerja ya. Semenjak bapak dikau tak ada. Dikau tu yang kerja beri makan mak. Ngarap abang kau tu bangsa. Jam begini belum bangkit tidur lagi dia. Dah tu pek. Kau biar mak aja nomes. Dikau kan terlambat pak pergi kerja kan. Sebelum dia kau kerja tu, kejutkan abang dia dulu ya. Ya lah mak. Bang, bang, bangkit bang. Bang, bangkitlah bang. Tolong mak tuang kat dapur belah kayu. Bang, bangkitlah bang. Air siang dah. Bang, bangkitlah. Abang bangkitlah. Bang, bangkitlah. Dikau kenyungan aku buat pagi hari. Dikau buat kerja dikau. Aku buat kerja aku. Abang kerjalah bang. Ini bangkit nak tengah hari je. Apa tak ada guna lah. Selama ni Pek yang kerja. Seharusnya abang yang kerja. Dikau pergi lah kerja. Dikau beletih aku pak. Dikau buat nak ajar aku. Lantak dikau lah. Dikau kau ajar hutang dengan aku. Dikau kemana? Ideal mana tu? Itu ah ideal lah bang Pek. Bang Pek tahu. Oh, buat itu. Boleh kedua ideal ni. Agak-agak muka suai tak pelinga aku. Suai tu, suai. Oh, suai tu. Pek cantik tu ganteng. Dia ideal sangat ideal. Hei, kemaknya aku. Apa yang kemak yo? Minggu ya. Apa yang nak minggu kan? Sehari minggu tu. Minggu dekat rumah tu minggu. Orang rumah tu asyik bersongat dekat kerja aku tu itu minggu kadang. Tak apa tu minggu lah. Sehari minggu. Kisah aku lah. Ini 2,500 je. Apa kak? Bila Zah 2,000 je. Cukup 2,000 tu kak? Zah jadi. 2,000 ke sikit je kak? Tak apa dia Zah, buat perencang aje. Apa ke? Malah, mana-mana kita pergi ada aja muka orang tu. Tahu. Zah, bukalah cepat itu Zah, bila tadi? Makasih, Kak. Ya.
Eh Siti, ngapa dia kau nak cepat-cepat balik? Belum ada aku pula, belum dia kau nak cepat-cepat balik. Nak ngutanglah tu. Nak minjam duit aku ada ni ha. Ni ha, berapa cukup? Siti, bolehlah. Bawa ambil ni dari bang. Bang, akak tadi mana Zah? Dia dah. Apa dia dah? Dah lah, akak dah balik Zah ya. Oi Siti, bayar belum bang belanja di kau tu? Butanglah kerja di kau tu. Malah, yuklah kita balik nak. Tak selera mama nak belanja lagi. Mana-mana tu selalu jumpa si Siti. Mama tak suka betul lah tengok dia. Dari dulu sampai sekarang paling geli dengan Siti tu. Ngapa Mama bisa benci pula dengan Ibu Siti tu? Ibu Siti tu tahu tak? Sok alim, sok lawa dari dulu sampai sekarang. Mama paling tak suka dengan dia tu tahu tak? Sok baik aja dia tu. Hanya Mama yang tahu macam mana kelaku dia tu. Macam mana dia buat Mama tahu tak? Apa yang dia buat Ibu Siti dengan Mama tu sampai Mama geli dengan dia? Dulu waktu masa mama pacaran sama bapak dia tu, bapak dia tu tergila-gila sama si Siti tu. Mama pun tak tahu entah apa yang dia pakai Siti tu. Padahal lebih cantiklah mama dari Siti tu sampai dia tergila-gila. Tapi lantaran Siti tu dah dijodohkan sama orang tua dia, makanya bapak dia tu mau nikah sama mama. Kalau tidak pun entahlah, tak tahulah entah ilmu apa yang dia pakai Siti tu. Pada hari mama dengan Bu Siti tu kawan akrab waktu gadis dulu tu. Akrab betul baik, ke mana-mana mama selalu sama. Mampu tu mama benci sama Bu Siti tu sampai sekarang mama tak bisa tidur. Soalnya mama fikir dia tu kawan baik mama, kawan akrab mama. Bisa pula dia macam gitu kan sama mama. Dia buat gitu sama mama. Mama tak bisa tidur sampai sekarang. Pokoknya kalau mama nampak muka dia tu, hati mama ni sakit. Dan mama teringat apa yang telah dia buat dengan mama tu. Oh gitu cerita dia. Berarti jahat juga Bu Siti tu Mai. Itulah, keluarga orang tu memang jahat. Makanya dia jangan dekat-dekat sama keluarga orang tu. Nanti dia dibuat juga macam mama ni tahu tak. Oh iyalah Ma, bawa tenang Mai. Terima kasih Malai, hanya Malai yang bisa mengerti mama. Malai tempat curhat mama. Oh ya, kemarin kan Malai minta beli handphone sama mama. Ni ada duit untuk Malai. Belilah apa yang Malai nak tu. Kasih Ma. Ma eh banyaknya Ma. Cukup dah Mara duitnya? Cukup lah ni Ma. Kalau tak cukup, cakap Mama nak pergi gesek kejap ke bang tu. Yelah Ma, makasih Ma eh. Malam pergi dulu eh. Ya, hati-hati. Balik jangan malam-malam eh. Yelah Ma. Mama nanti kalau apa, WhatsApp Mama je. Okey bang. Inilah kadang di telefon tak dapat budak-budak ni. Anggaran pembelanjaan di sini ah. Ke mana untuk bulan ini? Tidak ada tertulis dalam data ni. Fitri. Fitri. Ya, Pak. Fitri, tidak. Boleh duduk sini? Tak perlu duduk. Tak perlu duduk sini? Kok paham tu lagi? Fitri. Fitri tak payahlah panggil saya ni bapa. Cukup panggil saya ni abang aja. Kenapa? Fitri. Jadi abang nak tanya sikit ni. Keluarga Fitri macam mana? Alhamdulillah sehat. Oh gitu. Jadi gini Fitri. Abang nak tanya satu hal dengan Fitri. Apakah Fitri ni dah punya pasangan? Jadi ni Fitri. Fitri kan dah berusia, dah bingung. Apakah Fitri belum ada rasa hati tu nak menjadi pasangan ni dah? Kalau untuk saya ini bang, belum lagi dah. Fokus saja kerja dulu nak bantu orang tua. Bang, Fitri lanjut kerja di belakang ini, bang. Ya.
Jadi, apa yang ni kau buat dekat kampung ni, Dan? Aku ikah macam, man. Duduk dekat kampung tu. Bukan ada kerja sangat. Tidak kerja. Duduk, tidur, makan dekat rumah. Bukan ada kerja sangat, eh? Dekat rumah. Macam di kau, ya sedap, man. Kerja dekat Malaysia tu. Macam aku ke apa ada. Dapat penghasilan. Dia tidak dekat kampung tu. Di kau sedap lah dekat Malaysia tu, eh? Orang tahu sedap, ya, Dan? Dia tak tahu dah awak kerja dekat sana, banting tulang. Macam nyusam-nyusam kan. Orang tak cakap sedap je. Aku kadang balik kadang dapat 3,000, 4,000. Dapat dah beli beras 1 kilo, 2 kilo. Maham, man, hati dikon. Daripada aku kat kampung, ada kerja. 3,000 dah berapa dah, bro? Cikgu. Aku inilah nak ngumpul. Untuk peraya rencana nak nikah kan. Budak tu dah murah. Ada gambaran ni kau kerja sana. Siapa tu? Tak tahu. Tak tahu dia. Dah baru ke? Tak tahu ke? Boleh tanya, bang? Tanya apa? Tahu rumah Malah tak, bang? Malah? Tak, Malah mana satu ni? Malah? Malah yang anak janda kaya tu tak? Oh, janda yang mulut macam murai tu? Paling banyak murai orang tu. Selikau kat badan lah. Paling gerik aku nak, sumpah. Emang ya? Dia kendak. Dikau ke aku dengan mak ada, pak. Aku anak dia je. Dikau dengan mak ada. Mak pun mak lah. Yang penting kecoh doang. Ya lah. Kata doang je. Ya lah. Takut je. Eh, bang. Mereka ke tahu tak? Tahu. Oh, tahu lah. Dia rumah dia tuan. Dua je. Lepas tu belok kiri. Ha. Dia rumah dia tak jauh dah sana. Dua je kan. Rumah dia ada jual popes situ. Oh, okey lah, bang. Terima kasih, eh. Agak-agak ni kau, ah. Siapa beliau tu? Entah, eh. Rasa aku cok Malah tak. Kalau dia tengok dari tegak badan, ah. Tak mau Malah rasa aku. Mak dia je ke? Ya. Eh, Dan. Petang hari lah, eh. Menyanyah kerja. Apa ke? Dia dah habis lah. Aduh, eh, mana ni? Tak pakai sampai ni. Awak kejam ke nanti? Kenapa, Dil? Jadi gini, Malah. Aku ada nak nyampaikan sesuatu ni. Tapi macam mana, Malah? Nak cakap tu. Sesuatu tidak. Suka apa? Jadi gini, Malah. Aku sebetulnya ada perasaan dengan kau. Oh, ada perasaan? Ya, Malah. Sebetulnya, perasaan ni dah lama aku pendam dalam hati aku ni. Tapi baru sekarang ni lah aku ungkapkan perasaan aku pada dia. Dikau suka dengan aku? Tak salah tu dah. Sadolah diri tu. Bisa dikau bahagikan aku besok? Ya, Malah. Demi dikau aku sanggup buat apa aja yang kau nak. Dikau cakap dengan aku apa yang kau nak.
Okeylah. Aku tunggu beberapa hari lagi bukti yang dikau ucap tadi. Okey, Mala. Aku buktikan itu semua. Yalah, Mala. Kalau macam itu, aku balik juga. Bro, kau nak mana? Tak ada, bro. Aku nak balik ni. Ayolah, bro. Hati-hati jalan ni. Siapa tu tadi malam? Tak di kau. Di kau ngapa ke, Har? Cemburu? Di kau tenang je lah. Aku tak suka dengan dia. Ayolah, kalau pergi semalam. Sudah aku pergi jalan kita. Mala. Ya, bang. Salam, selamat baik. Lama juga dah tadi, bang. Ada apa ni? Ni, abang. Mala ada ngantuk makin tadi. Mala masak lebih. Terima kasih, ya, Mala. Bang. Mala ada nak tanya sikit ni. Tanya apa tu, lah? Abang kan dah lama sendiri. Tak ada ke niat tu nak cari pasangan lagi? Untuk saya ni, belum terfikir abang untuk mencari pengganti almarhum isteri abang. Tak tahulah. Itu pun kalau ada pun pengganti almarhum isteri abang, pastinya dia adalah Fitri. Terima kasih banyak ya, Mala. Susah-susah hantarkan gani untuk abang. Saya akan minta abang untuk abang. Fitri, awak susah-susah hantar makan benda itu, Pak, dipilih. Awak aduh, pening kepala. Mana nak dabah ke mencari duit? Apa yang kau pening ke? Buat apa dekat duit? Malah tu lah, minta hadiah. Itu yang aku pening mencari duit. Aduh mak. Macam mana solusi dia? Biar kita dapat duit. Solusi.
Assalamualaikum. Bu Siti. Waalaikumsalam. Pak. Masuk. Ngapo, Pak? Gini, Bu Siti. Saya ni ada sesuatu nak cakap sikit tentang Aidil ni, Bu. Aidil anak saya. Ah, iyalah. Kau gitu naik ah dulu, Pak. Naik dulu. Jadi apa ajak bapak datang kemari ni? Ada apa dengan anak saya Adel? Jadi gini Musuh Siti. Saya ni berat sebetulnya nak bercakap. Ini soalnya tentang masalah anak Musuh Siti. Masalah Adel. Pak Zamri tadi dia datang ke rumah saya dan bercerita tentang masalah ini. Dan sebetulnya berat hati saya nak menyampaikan ini dengan Musuh Siti. Tapi macam mana untuk baiknya saya harus juga datang. Berat masalah dia tu apa sebetulnya terjadi dengan anak saya Adil ni? Jadi macam mana saya nak cakap Musuh eh? Betulnya berat betul hati saya nak nyampaikan ini Musuh. Tapi harus saya cakapkan juga kejadian ini soalnya mengakibatkan fatal dan dia pun saya anggap sebagai anak saya Musuh. Aidil ni mencuri rumah Pak Zamri Musuh. Ngapalah Aidil macam gitu Pak? Aidil tu budak baik Pak. Dia tak pernah buat kelaku macam gitu. Ya Allah Aidil. Saya pun tak sangka Aidil macam itu Musuh Siti. Jadi macam mana Musuh Siti? Kemana Aidil Musuh Siti sekarang ni? Patutlah 2-3 hari ni tak ada balik-balik ke rumah dia Aidil ni. Rupanya inilah kelaku dia. Ya Allah. Apalah macam gitu agaknya benda itu. Jadi macam manalah Pak dengan Aidil ni? Kalau memang bapak terjumpa, tolonglah bapak bawakan dia balik ke rumah ni. Nasihatkanlah dia. Pokoknya masalah ini Pak, saya suruhkan dengan Bapak Nizam. Tolonglah Pak, macam manalah jalan terbaik masalah ini. Saya tak tahu lagi dia Pak. Saya tak tahu macam mana caranya. Kalau macam gitu, baiklah Musuh Siti. Nanti kalau saya jumpa, saya nasihatkan dia. Saya usahakan bawa dia balik ke rumah ini. Kalau macam itu, biarlah saya pamit dulu. Yelah Musuh Siti, biar saya... Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Fitri dekat situ cuma kerjanya. Diko ni memang menafik betul jadi orang eh.
Dalam malam Fik nak balik dulu. Eh, Dikau, sama macam itu masalah belum selesai gila, Fitri. Eh, awas Dikau eh, awas Dikau. Ingat kau. Tak ada apa-apa dah. Itu malam aku ada nak nyampaikan sesuatu ni. Nak nyampaikan sesuatu? Apa? Aku nak membuktikan apa yang aku cakap kemarin tu. Iya? Ya, malam. Demi Dikau, aku sanggup buat apa yang kau nak. Emang apa yang sanggup Dikau buat untuk aku? Dari mana rantai tu dapat, Diko tak perlu tahu. Sekarang aku dah dapat buktikan. Diko cakaplah dari mana dapat rantai ni. Cakap ah, Diko nak cakap tak? Aku mencuri malam. Hah? Mencuri? Ya malam, aku mencuri. Itu adalah pembuktian aku pada Diko. Mencuri pun mencurilah. Yang penting aku dapat rantai. Eh, dah lah Din. Aku balik dulu eh. Eh, Kak Hari lah. Aku balik. Sekejap ni lah. Aku hantar je dulu balik. Jom. Tak sangka apa ni kah? Dia kena curi juga dah. Pasti berat juga dia jaga dah. Gini je lah Adil. Daripada dia kena curi-curi macam itu kan, kerja tu berat, baik duit kat aku. Senang kita tu. Kita duduk santai, ringan. Yang penting bahawa dapat masa kan. Baik duit. Kerja apa ni kah? Pokoknya kita tak perlu tahu dah kerja tu kerja apa ya. Yang penting kerja tu sedap je. Kita makan sedap. Semua sedap lah pun. Kita ringan santai. Ambil duduk-duduk ni. Hey, dah yuk Akar. Kita balik. Dah tengah hari dah ni. Mana Dikau ni Kahar? Lama betul aku nunggu Dikau ni lah. Tak ada pula lambat. Aku ada urusan sikit tadi. Jadi bandar aku ni besar sikit. Ada urusan. Dah Kahar. Mana bang tu dah? Sabar lah dulu eh. Jadi kita duduk di sini. Okey. Dikau Kuber. Macam menagih sangat bang. Aduh. Hei, Dikau bukan tak tahu aku. Biar aku tak makan nasi lagi daripada aku tak ngisap itu. Aduh, mak. Dah. Dah, mana barang tu dah? Hei, ya. Apa? Ika dia barang tunggu dapat dah. Eh, bro.
kasih korang eh. Okey, bro. Hello. Hello. Ada mana dah sampai lah? Kat jalan. Haa, Ina. Okay. Lokasi biasa. Cepat sikit eh. Haa, motor dulu. Haa, okay, okay. Dah. Bila tak mancing? Besok je. Petang ni kita jumpa. Dah yuk. Eh, ya tak? Kata kampung kita ada jual narkoba. Oh, katanya gitu. Bang Kahar tu lain nampak gaya. Lain macam mana maksud kau ni? Semakin hari semakin tambah hidup lu. Mewah gitu lah. Dah, usah baik itu. Jumpa tak? Eh, dengar betul-betul budak tu pergi. Budak tu pergi lah. Tahu. Sain. Weh, bro. Sini kejap. Ha, kenapa? Kenapa tu, bro? Jadi, apa yang minggu buat biasa tadi? Tak ada, kami cuma buat biasa je. Tapi aku dengar tadi, Mika ada buat cerita tentang narkoba. Mika jual narkoba? Eh, tak ada, bro. Jadi, siapa yang menjual narkoba tu? Bang Kahar. Kahar tu orang mana? Hei! Halo? Malam ni kita kumpul di tempat biasa. Halo. Di mana? Okey.
Jadi Bud, info apa yang kau dapat sore tadi? Jadi gini bang, tadi aku duduk santai ke wisata. Iya. Jadi aku jumpa budak-budak cerita bahawa di kampung ni dah ada orang jadi pengedar narkoba. Iya tak ni bang? Iya. Jadi gini, aku dapat informasi dari salah satu budak yang aku tanya tadi, bahawa yang menjual narkoba di kampung ni, yang beri Kahar. Kahar? Kahar ni budak yang baru pindah ke kampung ni tak? Mungkinlah. Soalnya, aku baru dengar juga nama budak ni. Jadi, apa solusi kita Dan untuk mengatasi narkoba di kampung kita ini? Kayak gini aja. Adel, cubalah Adel. Oh Adel, pakailah Adel. Adel. Banyak Adel ni lah. Banyak Adel ni. Adel, nah Adel, terai sekali sekali. Terai Adel. Entah siapa tu? Entah, non siapa ni? Entah pek kosong tu. Weh, ini tak jelas ni dah. Kau. Yo ah, tengok dalam. Yo, 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 yo. Apa bising-bising tu? Halo. Siapa ni? Dekat mana? Ha? Oh. Yalah, yalah. Bang. Ha. Ada laporan tadi. Laporan apa? Ada yang pakai narkoba tadi. Di mana lokasi? Laporan di masyarakat tadi di AIPOM. Dah. Yuk kita gerak. Ya, bang. Kak. Eh, ah, ada nanti. Ah, hello Ben. Iya. Ah, lah. Eh, Kak. Eh, ada orang ke depan tu. Eh, Kak, lemen ni. Bahaya orang ke depan tu. Ya, ya, pergi yo. Eh, yo. Eh, yo, yo, yo. Eh. You are eh apa lah baik tu selah dia lah. Hey, you are lah ni. Jangan lari. Hey, thank you.
Jangan lari. Lawanya tas, rasa-rasa aku orang kampung ni tak punya tas macam gini ke. Lumayanlah harganya. Cantik kan? Mana malam ni tak pakai nampak-nampak muka. Ini siapa yang makan pelam ni? Dari tadi dah. Mala! Mala! Oh Mala! Mama balik ni ha! Semua yang paling menantang di akal lah. Lebih baik bersiap. Mana Mala ni? Dika nak penangis nak, ada masalah apa? Cinta sama Mama sini duduk kat Mama ni. Dika ada masalah apa nak? Ha? Ada masalah apa cakap sama Mama? Dika nak apa malah? Hei, Dika dengar tak Mama cakap apa ni? Kenapa ni? Tak biasa Dika macam gini. Malah? Malah cinta lah sama Mama. Apa masalah Malah? Malah minta maaf. Malah minta maaf. Mala minta maaf apa? Mala kan tak ada salah sama Mama. Mala kan anak baik. Mala hamil, Mak. Apa? Mala hamil? Sekarang ni, cuba Mala tengok muka Mama. Siapa jantan yang telah menghamili Mala? Cakap sama Mama, Mala cakap. Jangan diam macam gini aja. Kahar, Ma. Kahar? Tapi Kahar kan kena penjara, Mala. Tidak, kalau macam gini Mama tak bisa terima. Dika harus gugurkan kandungan Dika ni Mala demi menjaga nama baik Mama. Mala tak nak ada Ma, ini kan dah lagi Mala. Apa? Dika tak nak ada Mala? Sedangkan Kahar tu dia penjaga. Jadi siapa nak bertanggungjawab atas anak yang dalam put Dika? Aidil, Ma. Aidil anak Siti tu? Iya, Ma. Dia sanggup melakukan apa pun demi Mala. Pada macam gitu kata Dika, yuk kita pergi ke Siti tu. Kita jumpa Aidil. Jom, cepat! Pasal Aidil ni. Ngapa Aidil? Dia tu jadi buronan polisi sekarang musuh. Ha? Terima kasih.
Aidil, Bang. Aidil. Kenapa Aidil gitu, Bang? Siti minta maaf, Bang. Siti tak dapat bersama anak kita. Bang. Apalah jadi anak kita, Aidil, Bang. Padahal, dialah harapan Siti, Bang. Ini masih Siti, Bang. Tuan, tuan, tuan. Cepat sikit kau, tuan. Cepat malah, cepat sikit. Mana Siti dah? Siti! Oh, Siti! Keluar dekat Siti! Siti! Oh, Siti! Abang dikau nak pagi tadi ada budak kata umat kata dia abang dikau kerja polisi lepas itu kejap ke tadi ini sebab datang anak dia nyaga abang dikau buat kelaku tak elok pak dengan anak dia. Ya Allah abang, abang ngapalah abang itu mak. Itulah nak, hidup kita selama ini memang susah. Tapi abang itu nambah susah hati mak nak. Selama ini bapak itu tak ada, dia itulah harapan mak dengan kau. Tapi dia buat lagu macam ni hancur hati mak dan hancur. Senang kalau mak dah tak ada. Tak ingin yang begitu, mak. Mak macam nak ikut bapak diri kau nak. Biar senang hati. Jangan jaga begitu, mak. Kepik kan ada jaga mak nanti. Kalau mak dah tak ada, siapa yang jaga kami dua adik? Kau tak nak mak nak jaga bapak diri kau nak. Mak, Pit. Berani dia balik, ya?
Anak tak tahu runtang kan? Bertahun-tahun mak mela di kau nak. Ini balasan ni kau dengan mak nak. Ya Allah, Aidil, Aidil. Bapak ni kau dah lama tak ada nak. Di kau tu lah harapan mak. Tapi ni kau mak kelaku macam gini pun dengan mak. Ni kau nak bunuh mak nak. Allah, ya Allah. Gini Del, ini kan dah nak puasa ni Del. Tak ada merasa nak balik rumah. Tak rindu ni mak dia Del. Untuk saat ini awak belum minta balik rumah tempat ni Jam. Biarlah awak duduk sini dulu. Jadi, kenapa Del tak nak balik ni? Apa masalah di rumah ni? Awak nyesal Pak Nizam. Dah buat mak kecewa. Kecewa masalah apa ni Del? Jadi gini masalah di Pak Nizam. Awak sebetulnya di kampungnya ada masalah. Sampai-sampai mak ngalau awak dari rumah. Jadi apa masalah ni Del? Cuba Del cerita ni bapak. Mana tahu bapak bisa bantu. Sebetulnya awak mencuri rumah Pak Zamri. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa terjadi sampai macam itu, Del? Ini gara-gara semua jatuh hati pada semalam Pak Nizam. Sampai-sampai awak berbuat macam itu. Gara-gara malah bisa dikau jadi macam gini Del. Astagfirullahalazim. Tapi kalau mencuri ni memang awak akui kesalahan awak Pak Nizam. Tapi yang dua lainnya awak itu semua fitnah Pak Nizam. Masalah apa lagi ni Del? Banyak betul masalah dikau ni bapak tu. Ceritakanlah yang sejelas-jelasnya, Del. Apa masalah di kau yang sebetul-betulnya? Dengan malah, dengan mak di kau. Ceritakan yang jelas. Nanti bisa bapak bantu. Gini, Pak. Malah tu bunting. Habis tu, difitnah awak. Padahal, itu bukan anak awak. Ini betul-betul nak cakap dengan Pak Nizam. Dan satu lagi. Masalah narkoba. Awak terjebak dengan Dak Kahar. Ini rumit masalah ni dia. Tak semudah itu bisa selesaikan dia. Soalnya ini masalah dari mulut orang ke mulut orang.
dan Mak Del percaya cakap orang. Tak semudah itu dia, Del. Dan macam mana pun, Del, Del harus tetap balik. Masalah macam ini tak boleh didiamkan, Del. Harus Del jelaskan sama orang-orang itu. Your mak percaya. Kalau didiamkan, panjang cerita ni, Del. Tak pakai selesai. Dengarlah cakap bapak ni, Del. Ha. Jadi, kalau memang bisa bapak bantu, nanti bapak bantu nyampaikan sama Mak Del. Tak bisa depan Nizam. Awak kecewa betul dengan mak tu dah. Tak gitu, Del. Macam mana pun itu Mak Del. Ingat, Del, dengan mak. Tak bisa depan Nizam. Macam mana pun awak tak nak balik depan Nizam. Jangan gitu, Del. Del harus fikir bapak Del dah tak ada. Kan itu tinggal Mak Del sama adik Del. Memang Pak Nizam, tanda awak tinggal sini dah. Tak gitu, Del. Bapak ni sebagai orang tua, hanya nasihatkan aja. Kalau masalah macam gini, dengan berdiam diri tak akan selesai, Del. Del, macam gini, Del fikirlah cakap bapak baik-baik. Hanya itu yang bapak bisa nasihatkan untuk Del. Kalau macam itu, biarlah bapak balik dulu. Hai, Del. Manalah adik kau tak berbalik, nak. Mak rindu adik kau, nak. Baliklah, nak. Mak, apa, Mak? Besok abang balik itu, Mak. Nak 3 bulan lagi abang ni kau tak berbalik. Maka besok yang puasa. Madam kau kena sahur depan anak-anak. Tapi abang tak sangka lah, Mak. Abang berajuk sampai macam gini. Sampai terpakai balik-balik. Tapi pun dah banyak nanya kawan dia. Tak ada juga yang tahu abang kat mana. Tolonglah cari anak kau itu. Cakaplah dia, Mak sumpah dia. Mak tak marah dengan dia ke? Mak rindu nak bangun. Yalah, Mak. Besok tak cuba cari abang lagi, eh? Istirahat lagi, Mak. Allah. Fitri, dari mana tahu abang ada di sini? Pek dah lama dah cari abang. Ini untung Pak Nizam kasih tahu Pek. Pak Nizam yang kasih tahu. Bang Aidil, tunggu bang. Pek,
Atik ke sini nak nyampe pesan mak, bang. Mak tu tak marah dengan abang dah. Baliklah, bang. Abang memang tak ada niat nak balik dah, bang. Tak kesian dengan mak dah, bang. Dahlah, bang. Kalau abang memang tak nak ambil peduli pasal mak. Tuk balik dululah, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang tak marah dengan mak dah, mak. Opik tu sebetulnya dah tahu apa yang terjadi. Abang tak salah dah. Pak Nizam pun dah cerita dengan Pik. Apa yang dia cerita Pak Nizam tu dengan Niko, Pik? Betulnya, mak. Abang tak salah dah, mak. Dia kena pindah keluarga kat Les. Ya Allah. Dia tak apalah. Ya Allah tu benci dengan keluarga kita, mak. Ya Allah, memang dari dulu keluarga orang benci dengan kita, nak. Abang Dika, yang kena fitnah. Aidil, baliklah, nak. Mak tak marah dengan Dika, dah. Mak sayang dengan Aidil. Mak sayang dengan Pik. Baliklah, nak. Mak tak tahu sampai bila umur mak ni. Mak mesti jangan gitu, mak.
Apa dia cakap? Mak tak marah dengan aku. Tak nampak depan mata reka orang. Mak ngambus aku. Bang! Bang, tolonglah bang. Baliklah bang. Abang tak kesian dengan mak dia bang. Mak tu rindu dengan abang. Pepik buat ini untuk mak semua bang. Mak tu dah terkuat lagi di rumah bang. Yalah bang. Nanti kalau mak dah tak ada, abang jangan nyesal. Nantilah abang fikirkan lagi, Pek. Pek baliklah dulu. Waalaikumsalam. Muti, ada apa Fitri? Tuan Nuna tengok mak tu Muti. Kenapa mak Fitri? Dah lama mak macam ini? Bolehlah satu minggu ni Muti, mak tak bangkit-bangkit. Sebetul abang di mana? Abang dah 3 bulan tak balik Muti. Dek. Dek. Ngucap, Dek, ngucap. Ingat. Kenapa abang tak balik-balik, Fitri? Ini mak dah berat macam ini ya. Tengok mak ni. Biar mak uti baca Yasin mak ni. Thank you.
Dek. Sekejap, Dek. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dek. Ingat, Dek, ingat. Dek. Ini air dari Aidil, Dek. Minum, Dek. Ingat, Dek, ingat. Tak bisa biarkan mak macam ini, Fitri. Harus dihubungi abang. Fitri, ada nombor abang tak? Ada, Mutih. Mana apa dia? Dekat lemari, Mutih. Biar Mak Otih yang bercakap. Terus panggil Mak. 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 Eh. Ya, Mak. Aidil. Mak. Siapa, Mak? Itu Mutih yang telefon abang, Mak. Baliknya abang besok tu. Mak dah tak ada, Bet. Mak.
nak. Sabar nak. Biar jalan mak lurus. Lalu doakan mak kejap lagi apa sampai ni. Baru je meninggal. Hah? Tolong dikau kasih tahu kan Pak Imam, orang-orang kampung ni belum tahu, biar memukul kentung. Ya? Yeah? Ya. Ha, inilah ibu tak tolong. Ini hadiah mak untuk mak.
Mak, bangkitlah mak. Bangkitlah mak. Cantiklah mak. Ya Allah. Mak, bangkitlah mak. Bangkitlah, Mak. Ya Allah. Mak, bangkitlah. Aidil minta maaf. Banyak bersalah ke Mak. Mak, minta maaf. Aidil minta maaf. Aidil nyesel selama ni, maaf. Aidil minta maaf. Kasihani mereka
seperti meriah.